coba itu pikirkan kejadian kamu. Kamu akan merasa hebatnya Allah. Rasa hebat Allah saja boleh jadi sebab kamu dapat ampunan. Boleh? Bukan ibadah kita, bukan solat kita, bukan haji kita, bukan umrah kita yang menjadi sebab Allah ambil kita masuk syurga. Tapi bagaimana hati kamu dengan Allah, dan bagaimana perbuatan kamu dengan Allah, amalan kamu dengan Allah dan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah wasina amam juga fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah yang Maha dekat, ya Allah yang Maha mendengar, ya Allah yang Maha tahu. Ya Allah yang Maha pengasih, yang Maha penyayang. Kami kau pilih kami dalam untuk masuk ke rumah-Mu pagi ini ya Allah. Kami bercakap tentang-Mu ya Allah. Kami ingin dekat dengan-Mu ya Allah. Kami ingin dekat dengan kekasih-Mu ya Allah. Kami menghayati dan menghargai jasad yang Kau ciptakan kepada kami ya Allah. Tapi ampunkan kami. Kami belum bersyukur dengan jasad yang sempurna ini. Kami belum bersyukur dengan rezeki yang Kau berikan ini. Kami belum yakin kami akan bertemu dengan-Mu. Kami belum rindu kepada-Mu. Kami belum rindu dengan kekasih-Mu. Maka ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami atas kesilapan kami ini, kecewaian kami ini. Allah, jangan hukum kami ya Allah. Karena tidak ada yang mengampuni ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Bahari Engkau yang Maha mengurus. Uruskan kami ya Allah mengikut urusan-Mu ya Allah. Ya Hadi Engkau yang memberi petunjuk ya Allah. Hari ini kami dapat petunjuk. Kekalkan petunjuk ini. Jadikan dia darah daging kami ya Allah. Ya Allah, ya Afu Engkau yang Maha Pemaaf. Kami mengharapkan kemaafan-Mu. Ya Ghafur, kaya Maha Pengampun. Ampunkan kecuaian kami, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Ya Tawab, Engkau yang menerima taubat ya Allah. Terima taubat kami, kami bertaubat ya Allah. Kami ingin menghargai dan mensyukuri seluruh anggota yang Kau bekalkan ini ya Allah. Yang nampak, yang tidak nampak. Ya Allah, ya Kudus, Engkau yang Maha Suci. Sucikan anggota kami ini dari kesalahan. Sucikan anggota kami dari melakukan dosa. Sucikan minda kami dari memikirkan dunia. Ibadah jadikan dibalik memikirkan akhirat. Sucikan langkah kami. Akan langkah ini langkah yang Kau redha. Sucikan amalan kami dari riak dan ujub ya Allah. Sucikan seluruh ungkapan yang keluar dari lidah kami. Sucikan segala niat kami dalam keluarga, menjadi istri, menjadi ibu. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sekali lagi ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Kami cuai dengan anak-anak kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya Allah. Oh ya Allah, dah pukul 11. Saya ada 3 minit satu soalan kot. Saya paling panjang dia bagi pukul 11. Patutnya 10.30. Okey, sebelum tu sekejap. Saya terlupa, saya ada menyediakan pakej umrah 3,800. Dalam dokumen dia tulis 6,800. Tetapi kita dapatkan penderma yang mana akhirnya jemaah hanya membayar 3,800 sahaja. Untuk bulan atau tahun ini kita ada bulan 11 dan bulan 12. Okey, kepada yang berminat boleh hubungi kami. Nanti ada pembantu saya ada di luar kalau nak bertanya. Kau teringin nak pergi, nak bawa anak, bawa mak, bawa siapa-siapa.
kita hanya menyediakan kemudahan insyaAllah. Jadi kalau berminat, ini di antara, nanti kita bagi pada AJK ke apakah. Okay, nombor telefon saya 017-872-4285. 017-872-4285. InsyaAllah. Dan pembantu saya Nur Bismi 019-669-2372. Sebab saya akan berangkat 1 November, akan berada sana selama 3 minggu untuk November dan 3 minggu untuk Disember bersama dengan jemaah. Kita satu bulan ada 3 perjalanan. Tiap-tiap perjalanan ada 480 jemaah. Okay, jadi saya akan pergi dulu insyaAllah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menyertai atas dermawan-dermawan yang diberikan, sehingga kita hanya membayar sebanyak 3,800 sahaja untuk umrah. Okey, terima kasih. Silakan, Musi. Ada soalan? Tak ada kot. Ada soalan? Sampai kot dia ke depan lah. Tak apa, saya nak balik. Saya nak balik. Macam mana pun. Nak makan, saya akan balik. Ada urusan main. Soalan saya, bagaimana ya, macam konteks tadi memahami akidah, tetapi hari ini pada secara umumnya kebanyakan kita, Islam itu hanya diwarisi tetapi tidak difahami, dan dia menjadi satu virus yang menakutkan macam yang Ustazah sebut. Dan saya sendiri secara kecil-kecil pun ada buat research. Hari ini remaja merasakan zina itu suatu permainan yang indah, bukan sesuatu yang dosa. Bagaimana yang kita menyedarkan umat ini supaya memahami pentingnya mengkaji dan memahami Islam itu untuk di imani dan dipraktikkan dalam itu, bukan hanya diwarisi. Sebab hari ini terlalu banyak kita berjumpa dengan orang Islam yang inginkan Islam tetapi memahami Islam itu hanya diwarisi. Dan masjid itu pun umpama untuk orang-orang yang minta maaf dan cakap untuk orang pencet, tapi orang muda pun tak ramai yang nak dekat dengan masjid. Macam mana kita nak memahamkan umat itu tentang pentingnya memahami Islam itu, membawa Islam itu masuk ke dalam jiwa dan hati. Wallahualam. Panjangnya soalan. Dah habis jawab satu kuliah dah. Sebab inilah proses. Saya tadi baru bagi 1.5 mm je, milimeter je. Sebab satu jam. Kita tidak boleh salahkan siapa-siapa. Kalau kita mahu, kita harus cari sendiri. Jangan tunggu orang bagi. Kalau kita boleh cari duit, kenapa tak boleh cari ilmu? Kenapa tak boleh cari madrasah? Kenapa tak boleh cari tuan guru? Kenapa tak boleh cari laman web? Kenapa tak boleh beli buku? Saya tak sempat beli gelang, beli cincin sebab beli buku. Sekurang-kurangnya ada ilmunya. Kita nak berdebat dengan ustaz mana pun, kita dah ada. Betul tak ustaz? Supaya kita bercakap, hadis yang kita faham, Al-Quran yang kita faham. Pertama, Al-Quran kena baca makna dan tafsir. Tanpa Al-Quran tak boleh gerak. Yang pertama, kenapa orang tak suka Quran? Sebab Quran sudah diketepikan dalam sistem pendidikan. Akhirnya dibawa sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz katanya baik, tetapi dia menghafal, bukan mengkaji Al-Quran. Jadi muka jadi sekeping. Ini pengalaman saya ke sekolah-sekolah tahfiz. Yang sombong, yang tak tegur orang, yang tak peduli orang, yang tak kisah orang, mereka lah. Kerja mereka hanya menghafal. Maka hafal jadi burung kakak tua. Cucu saya 3 orang, Hafizah, Hafiz.
Tapi saya pesan pada dia, kalau muka tak boleh senyum, kalau muka tak boleh tolong orang, kalau muka berat dah cakap dengan orang, bukan badan tangan berat nak buat pahala, 30 juzuk kamu tidak ada maknanya. Kalau kamu tak boleh jadi baik, tak boleh tunjuk jadi contoh jadi baik, 30 juzuk dalam otak kamu kosong. Sebab Al-Quran bukan untuk dihafal, untuk dihafal, dipaham, dikaji sampai ke akar umbi, sehingga kita sedar Al-Quran ini sangat mahal harganya. Ini tidak berlaku. Sebab itu tadi hadis yang saya baca, setiap anak yang lahir bersih hanya ibu dan bapalah. Sebab tanya diri kita, aku sudah jadi contoh ibu soleha belum? Aku sudah jadi contoh isteri soleha belum? Sejarah sirah ada 40 lori dengan dunia ni. Untuk kamu latih diri jadi isteri soleha, tak perlu jumpa ulama besar. Nak belajar senyum je gagal ni. Tengok muka berapa kan tak boleh senyum. Sebab tak pernah membentuk diri jadi isteri soleha. Semua nak tunggu ustaz kata, nak tunggu, nak suruh orang kata, nak orang bagi, orang nak datang, orang nak. No. Cari, kalau rezeki kita cari, ilmu tu rezeki. Allah tak bagi hidayah kalau kamu tak cari. Sebab itu ramai datang surau, tidur. Apalagi penceramahnya bersopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Oh, saya terus tidur 10 minit, bolehlah. Yang kedua tak faham. Yang ketiga tak boleh nak buat. Sebab itu cari. Saya pun cari, tak pernah masuk sekolah, tak pergi Mesir, tak pergi mana. Cari guru. Okay, sebab itu saya kata saya PhD-nya begini, itunya begini. Itu tak penting. Yang penting apa kamu dapat daripada PhD itu. Tak bayar bawa doktor ke gila. Minta maaf banyaklah. Tak bawa ke mana kalau jumpa Allahnya sangkut. Sebab itu cari dua-dua. Saya dah insya-Allah bukan sombong dan riak. Tapi cari sendiri. Cari tok guru sendiri, cari guru tafsir sendiri, cari guru tafsir sendiri, cari guru akidah sendiri. Semua ada. Sebut je. Hafal Quran je kita letik. Surah lazim je tak lepas. Mana mungkin cinta Al-Quran? Mana mungkin nak dapat isi Al-Quran? Tapi yang paling besar, mengapa anak kita meragam? Kerana kita orang pertama meragam. Mak ayah kita meragam. Tapi nak salahkan mak ayah, mak ayah dulu tak ada komputer. Tak ada Mr. Google, tak ada WhatsApp, tak ada YouTube, tak ada segala benda. Sekarang ilmu sampai ke pintu, sampai ke bibir. Tapi kalau guna untuk WhatsApp, muah-muah-muah, apa yang tak gunanya? Ini alat cari ilmu, ada 40 lori YouTube berlambak. Dah baca, cari Quran, cari hadis, nak semak betul ke dok? Okay? Maka sekali lagi, jangan salah siapa-siapa. Allah bagi hidayah pada yang mencari. Allah bagi pertolongan pada yang tolong Allah. Kita tolong orang, tak tolong Allah. Niat tolong masalah. Sebab itu apa, siapa yang bekerja? Katakan. Siapa bekerja lagi? Masih bekerja. Apa sebab puan kerja, puan? Cari apa? Semak tak kisah, bukan salah apa pun. Apa sebab kerja? Tembak aja. Cari rezeki. Nampak tak? Tudungnya labuh. Tanda warak. Betul tak? Tak salah. Tapi kalau cari rezeki, dia akan gajilah dulu. Betul? Maka niat sudah tidak jelas. Kalau kamu cari rezeki, rezeki dari mana? Dari Allah. Makanya siapa nak cari dulu? Saya kerja kerana penampau kamu. Itulah ceritanya. Kulit nampak terasuh, tapi keyakinannya masih serum-merum. Sebab itu saya suka tanya. Itu bukti hidup yang dia tak jumpa. Bekerja kerana Allah, dapat redha Allah. Matinya syahid. Kalau cari gaji, minta ampun, matinya mati kata. Maka betulkan niat dulu. Aku masak kerana apa? Baru boleh jadi contoh. Mak aku begini, mak aku cakap gini. Suap anak aja, ini air dari Allah, jangan bazir. Ini rezeki dari Allah. Tangan kamu itu boleh nyuap, boleh gerak, sebabnya tangan kamu dari Allah. Kamu boleh jalan, Allah yang bagi. Jangan lari-lari, ini bumi Allah. Jangan buang sampah merata-rata, jangan ludah merata-rata. Ini bumi Allah, nanti kamu masuk dalam tanah, nanti tanah itu marah. Kita asuh dari kecil, ada siang. Siapa buat siang? Tadi malam kan, tapi maknya tidak jadi contoh. Mak nak dapat Al-Quran letih weh.
Sebab itu kita buru-buru sekolah tahfiz. Akhirnya anak entah ke mana. Sebab tidak tampung dengan ilmu dunia. Sebab itu Rabbana atina bidun dunia. Setelah hantar tahfiz, hantar dia ilmu lain. Supaya jadi accountant beriman. Jadi akitab beriman. Jadi lawyer beriman. Jadi polis beriman. Jadi askar beriman. Tak adalah cerita rasuah. Betul ke tidak? Itu kekuatan. Saya minta maaf, mungkin jawapannya tidak begitu sesuai. Kalau sesuai ke tak sesuai, terpulang. Sebab itu pada saya, siapa hendak anaknya masuk syurga? Mak masih layak masuk syurga dulu. Jangan betulkan anak kalau kita belum betul. Baca sirah Rasulullah, sahsiah Rasulullah, ikut panggilan Rasulullah, ikut pesan Rasulullah, kamu tidak akan sesat. Ini janji Allah dan janji Rasulullah. Mudah-mudahan sedikit soalan itu akan membantu kita melihat ke dalam diri. Aku dah jadi solehah ke belum? Ataupun aku salah-salah semua? Kalau yang sikit ini dapat diangkat, insya Allah kitalah orang pertama yang Allah pilih untuk berubah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, kaso-kaso jawabnya. Tapi kaso itu penting sebab saya nak ketuk paku pada dinding. Nak ketuk paku pada lantai. Pernah tengok orang ketuk paku tak? Macam mana mulanya? Kau pintu ke? Tak, 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 tak. Tak kata tak? Itu keedah kami belajar. Sebab kami belajar nak buat, bukan kami belajar nak tahu. Nak buat. Quran kata apa? Nak buat. Itulah niat sahabat belajar. Kita pula niatnya apa? Nak tahu. Salah lah. Betul? Betulkan niat. Ya Allah, Tuhan ku, apa yang aku baca jadikan dia ibadah. Okey, betulkan niat. Supaya kerjanya kerana Allah, bukan kerana majikan. InsyaAllah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kita dapat satu. Minta maaf banyak-banyak. Saya nak berangkat lusa. Jadi apa belum siap lagi. Tadi ada banyak benda nak buat. Minta maaf banyak.